kalian butuh akun timbunan atau starter dengan diamond yang banyak ya, Rintana Gameshop V2 solusinya ya. Di sini ada bermacam-macam game ya, banyak banget. Kemudian gemnya juga banyak, harganya murah dan tentu saja aman coy. Linknya gue taruh deskripsi. Oke, balik game One Piece Bounty Heroes. Iya, kali ini kita akan pemain baru yaitu si Oden. Dan ya coy, ini mahal banget coy, serius. Menurut gue tuh malah lebih murah Akainu kemarin tuh ya. Akainu tuh stepnya ada banyak, tiketnya ada banyak ya. Otomatis kita masih ada chance untuk dapetin Akainu. Gila, ini padahal ulta loh. Tapi mahal banget coy, serius, ini mahal banget ini. Ya apalagi kita gak dapet bansos, masih bagusan Big Mom kemarin ya. Big Mom kemarin dikasih bansos sih, ini apaan ini? Terus ini suram banget sih. Ya tapi emang apa perlu diakui, Oden ini salah satu runner terbaik ya daripada Big Mom. Oden itu runner terbaik kalau dibandingin sama Yamato ya, sama bagusnya, cuma beda fungsinya ya. Ntar gue bikinin videonya ya tentang perbedaan mereka ya. Ya Oden ini mulai naik daun ketika Luffy dan Kaido keluar ya. Sebelumnya gue sempat bilang Oden ini suram ya karena empuk banget sebelum ada Luffy sama Kaido ya. Jadi gak kepake juga, orang-orang pakai Akainu soalnya. Oden buat lawan Akainu juga suram karena Akainu punya perisai. Tapi setelah ada Luffy sama Kaido ini kepake banget. Ini buat nyulik Kaido, buat nyulik Luffy. Kan modelnya kan lompat kan skill 2 nya kan. Skill 2 nya tuh langsung lompat ke musuh, ini efektif banget coy. Cuma ini agak suram kalau ketemu Roger ya, karena Roger nambah def. Kalau ketemu Roger tuh harus hit pertamanya cuy, hit pertamanya harus langsung mati sebelum def tambahnya keluar atau sebelum Rogernya dapat buff dari stun ini ya. Kemudian ini ngedas dan kemudian dia juga nambahin speed ya kan, lumayan cuy. Ini buat cabut-cabutan bendera C awal-awal pasti juara si Oden. Oke, cuma sayangnya ya kan, sayangnya di banner ini Oden tuh gila. Lihat dia bawa-bawahan loh. Ini suram banget cuy. Lihat semuanya di bawah. Akainu kemarin kan sendiri kan, Akainu sendiri, kemudian siapa namanya gue lupa, Big Mom sendiri. Gila, ini bawa pasukan coy. Bawa pasukan. Serius, ini suram banget, ini suram banget. Iya cuy, gila, suram. Tapi ya kalau lu bisa gua nanti silakan gacha cuy, kapan lagi nanti Oden keluar ya. Ya mungkin lu harus nunggu 6 bulan lagi kalau mau Oden ya. Sekarang saatnya kalau lu mau Oden. Kalau lu masih bisa bersabar dengan Oden, saran gua skip dulu aja. Tunggu gua nanti yang lebih murah ya. Padahal kemarin tuh 1300 lo pasang cita sambil gacha aja ya, kelamaan cuy. Sambil gacha aja cuy. Kemarin tuh 1300 pas 6 bulan lalu atau pas gua yang gacha ya, pas gua gacha. Itu cuma 1300, lu bisa cek aja videonya. Sekarang 1500 cuy. Mahal banget ya. Apalagi stamp-nya cuma dikit. Kan lebih bagus kan kalau modelnya kayak Akainu kemarin kan. Stamp-nya banyak, murah-murah, kemudian tiketnya juga banyak. Ini enggak coy. Ini enggak. Mahal itu mas. Aduh, untung gua kemarin baca Akainu ya cuy. Kalau nanti Akainu modelannya mahal kayak gini, gua nyesel coy. Oke, perisai. Iya, terus gua kalau nanti gacha Akainu modelnya kayak gini, gua kesel banget. Iya, udah bawa trap mahal. Harusnya tuh stamp-nya diperbanyak ya kan. Jadi chance kita dapat lebih tinggi. Kemudian tiketnya juga diperbanyak. Ini gua akuin mahal tuh. Bener kan? Tiketnya cuma satu doang kan? Nggak bisa lu nyicil kan? Nggak kayak step up-nya kemarin. Nah ya bener, langsung sekali gacha doang cuy. Lu kalau mau nyicil kepake ini malah scam ini ya. Aduh, sudah. Oh, dan ada normal, ini jangan gacha di sini coy. Jangan gacha di normal ya. Gacha yang step up sama aja rate-nya. Rate-nya nggak ada bedanya cuy. Dan ingat, tetaplah di jalan guaranteed ya. Kalau nggak guaranteed, jangan gacha coy. Suram coy kalau nggak guaranteed coy.
Aduh, gila mahal serius. Ini mahal banget ini filmnya. Kenapa yang malah mahal ya pas ultah? Yes. Padahal kemarin itu 300 loh, padahal 200 ya. Itu jadi mahal sih. Oke, semoga bendera runner. Oke, dua. Oke, masih dong, sabar. Ah, tanker. Oke. Masih bisa dapat lagi nggak? Terus gua kaget loh. Gua kira tuh paling 1000 atau 1200. Aduh, tanker ternyata. Wah si anjing ya, bener ya. Ini termasuk si Ayasa atau apa sih? Aduh si anjing, gak toksik lo ya. Oke, runner please. Wah, usop. Gua kira dapet coy. Gak 3 SSR cuy, tapi apas. Hitungannya murah Akainu. Akainu kan murah kan. Lu cek aja video gua sebelumnya. Kalau gak satu 30, 40, 50, 50. Oh, gua gak tahu ada gua reditnya atau gak, lupa. Cuma kan paling gak stepnya kan lebih banyak. Gak cuma 4 ini doang. 4 doang chance dapetnya dikit. Dapet lagi coy. 4 doang chance dapetnya dikit. Belum lagi tiketnya cuma satu doang sekali gacha ya, enggak tiketnya enggak step up. Kalau tiketnya step up kita bisa lebih banyak dapat karakter. Oke, runner lagi coy. Oden ni soro. Wow. Oh, dapat ya. Gila cuy. Oh, oke coy. Wah. Ini di luar kendali coy, gila murah banget coy. Udah dapet loh, gak ada satu putaran. Wah serius, ini oke banget ini. Wah ada lagi coy, tapi attacker. Oke kit. Gila. Berapa step ini? 3 step doang. Oke dapet lagi. Kenapa ini? Isshun no yudan de. Oke, kata puri ya. Gila. Bro. Dapat, bro. Wah. Suram. Bisa gitu ya. Gua gak nyangka lo bakal dapat lo. Tapi dan gua lihat-lihat dari tadi dapat terus tiap step. Terus ini hoki banget, coy. Gua mungkin sisa waktu gua kacain Luffy kali ya. Kita coba gacain Luffy juga, kali aja dapet coy. Kali aja dapet Luffy kan lumayan ya. Alah, attacker bukan runner. Wah si anjing lagi, gak apa-apa, dapet order. Makasih si anjing ya. Mungkin ini karena gua dapet dia pertama ya, langsung dikasih Oden ya. Gila, gua hoki. Oke, runner lagi coy. Oke, udah gak dapet. Ya, lumayan. Buat medal. Udah punya ternyata. Lumayan sih, buat medal sih. Karena Oden juga butuh medalnya Dobby Dressrosa ya. Oke, mungkin ada lagi. Gak ada ternyata. Gila, udah dapet loh. Oke banget sih. Oke, kita dapet tiket. Karena udah dapet, kita gacain yang aja ya. Kita gacain yang biasa tuh. Terus ini hoki banget ini. Jangan bilang akun utamanya disedot hokinya. Tolong, jangan sih. Gua kemarin habis gua rantai Big Mom soalnya ya. Bahaya tuh. Oke, kita skip. Alah, perisai. Endelu. Oke ya. Ingat ya, kalau kalian gak bisa gua rantai, jangan gacha coy. Gua selalu berpesan, kalau lu gak kuat gua nanti jangan gacha. Skip aja, ini hitungannya juga mahal cuy. Ini hitungannya mahal banget. Step up itu ya kayak Akainu, kayak Big Mom kemarin. Harusnya kayak gitu, agak murah hitungannya. Kalau ini hitungannya mahal, udah bawa trap mahal. Oke, sisa waktu ya. Kita gacain Luffy, kali aja dapet. Kalau gak dapet ya udah. Kan lumayan ya buat giveaway nanti. Yamcha, info! Apakah hokinya udah habis akun ini? Semoga belum ya. Kan lumayan kan ada Oden, ada Kaido, ada Luffy.
Oke, Luffy ronde 2 cuy, semoga dikasih cuy. Oke, 1, 2. No, attacker, let's go. Nah lah, bagi lagi. Lu red up apa gimana? Kenapa dari tadi dapat ya? Ya dia red up apa gimana ini cuy? Ayo yuk, masih berharap dapat Luffy coy. Karena nggak ada yang tahu Luffy ini nanti bakal limited atau enggak ya. Nggak ada yang tahu coy. Soalnya di manga itu nggak ada Luffy yang modelan kayak gini ya. Lu perhatikan aja EX-EX sebelumnya ya. BB itu kan pas Marineford. Kemudian Shanks Marineford. Big Mom itu pas di Volcano Island ya, pas ngamuk. Kemudian siapa lagi habis itu Akainu. Akainu kan pas pas apa ya? Pas habis kejadian itu ya, pas habis kejadian Volcano Island ya. Kan keluar tuh Akainu ya. Ya itu ada di manga. Kemudian Yamato Kaido. Luffy enggak ada di manga. Atau mungkin dia kayak movie ya, kayak Sabu Movie atau mungkin Stampede, Bullet. Itu mereka limited. Nah, mikirnya tuh si Luffy ini nanti bakal limited. Bahaya tuh. Yamcha, itu. Ayo dong, dapet dong. Oh, susah banget ya Luffy ya. Gila, Odin aja langsung dapet sih Odin. Yus. Ikoka. Oke. Terus hitungannya mahal loh itu. Odin lebih mahal dari Akainu sih. Padahal gua mikirnya bagus Akainu buat. Tapi ya Odin bagus sih dari segi runner ya. Buat ngonter Kaido sama Luffy sih yang sekarang. Wow, apa ini? Yang sekarang lagi banyak dipakai ya Luffy sama Kaido ya. Pakai Odin salah satu solusi. Tinggal nunggu tipus ya kan, nunggu tipus lu pakai skill udah mati. Oke, masih belum ada tanda-tanda dapat Luffy. Kayaknya emang hokinya habis. Gila, satu putaran lu dapat. Ngeri kali aku. Yos. Goka. Oke, punya cuma putih. Ayo dong, tanker dong. Oke, belum. 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 Mana nih, tanker juga lama banget, cuy. Apa malah gak dapet? Oke, belum. Ya, gak dapet, kan. Ah, skip aja, cuy. Perasaan tadi kayak peti emas ya. Peti emas atau bendera sih, gua lupa. Lanjut sampai RT 1500 ya. Sampai RT 1500 coy. Oke, ini dapat ini. Semoga Luffy coy, semoga Luffy. Ikoka. Oke. Belum. Tanker. Runner. Ore no nawa Kurozumi Kan. Aduh malah kanju. Aduh udah nih satu doang nih, enggak mau tambah. Gila cuy, susah cuy Luffy cuy. Udah enggak gua rantet susah dapatnya, susah. Seharusnya kalau enggak ada gua rantet tuh rate-nya dinaikin ya biar paling enggak masih ada harapan gua dapat. Kalau rate-nya enggak dinaikin suram cuy. Yamcha, itu. Oke, last ya. Kalau dapat SSR, gacha selesai. Kalau nggak dapat SSR, ya udah lanjut sampai dapat SSR. Ya karena emang gacha Luffy tuh kayak buang-buang RT ya. Nggak ada jaminan dapat, coy. Mending gacha yang jaminan dapat ya, lebih aman. Oke. Ayo dong, taker dong. Kayak masih belum. Gak ada cok. Skip. Iya, gak dapet apa-apa. Oke. Kita lanjut sampai dapet SSR ya. Gila, naik level semua cuy. Gara-gara gacha ampas.
Ayo, ayo, las, sampai dapat SSR. Yang siap, info. Please dong yang ini dong, Luffy. Sorry guys, agak serak guys, sorry guys. Yus, Ikoka. Oke, cepat harusnya ya. Poolnya emas. Ayo, ayo, attacker, mana attacker? Belum. Mungkin habis ini. Demo ashi mo dasenezo. Yesu buttagi. Gila. Kore de iku. Ini suruh salah plus 100 sih kalau gini terus gacanya. Kenapa selalu Zoro dapatnya? Suram coy. Emang paling bener gak usah gacha Luffy dah. Udah ikhlasin aja cuy Luffy-nya cuy. Gacha pas gua nanti aja. Oke, itu aja mungkin video gua kali ini. Yang jelas kalau lu gak kuat buat gua nanti jangan gacha cuy. Karena benernya hitungannya itu emang mahal ya. Tapi kalau lu emang bisa gua nanti dan lu pengen Odin silahkan gacha. Kalau enggak skip aja gak apa-apa cuy. Nunggu yang lebih murah atau mungkin nunggu pas pas nanti balik lagi 6 bulan lagi. Oke, itu aja mungkin video gua kali ini. Kalian gacha Odin atau enggak, dapat apa aja komen aja di bawah. Terima kasih udah nonton, subscribe semangat video. Sampai ketemu di next video. Gila tuh satu putaran lo dapat Odin. Wah, ini tergaram ini penonton ya. Tapi tenang guys, ini bukan akun utama ya. Ini cuma akun iseng.